capek ngeri. Sinta. Kenapa? Ku buat kesa kopi dulu. Ya, su sabar. Cepat su. Main terus itu HP, itu tidak pernah lepas-lepas nih. Jangan cerewet, ini sudah. Oi, baru tidak ada rokok nih Sinta. Terus? Kau beli kasar rokok dulu tuh. Tadi pagi saya ada lihat uang kau taruh di lemari tuh. Minum kopi baru tidak ada rokok nih sama sa. Buat biasa sejak kau gencuy. Tidak bisa begitu Kak Sinta. Mereka ini kan satu paket. Kau tidak tahu nikmatnya minum kopi sambil rokok tuh. Kau tarik begini. Kau lepas begitu, dia asap tuh, kau merasa hidup kayak dua kali lipat. Serius. Begitu, kan? Itu. Saya baru tahu nih, Genjo. Itu motor kau sekas panas belum? Belum, kan saya juga baru bangun ini, Nona. Aduh. Kalau begitu. Begitu apanya? Kopi sese, kopinya mulut itu dikenal pot sana baru seramas gas. Dijamin dia pun asap itu lebih kuat dari vape. Dengan begitu kau akan merasa hidup 100 kali bahkan 1000 kali lipat. Stop. Jangan omong banyak, nanti hantam kau ke sana ini lapis di dinding itu. Jadi perempuan cerewet kayak apa sih? Sudah su. Kok kasih habis kopi itu biar kopi ojek beli rokok tuh. Sekalipun saya ada uang, saya tidak mungkin kasih kau, eh. Kita tuh harus menabung. Siapa tahu besok lusa kita punya anak begitu tuh. Kita sudah ada uang untuk beli popok begitu. Stop sudah. Jangan banyak ceramah tuh, Kak. Saya juga siap-siap dulu. Mau jalan nih. Oh. Kira-kira Genjo masih sayang tidak dengan saya nih? Kayaknya saya harus prank dia dulu nih. Kalau dia cemburu terus marah-marah, artinya dia masih sayang dengan saya. Halo? Oh ya, saya Sinta. Kamu siapa? Oh, Burhan. Oh, orang Padang. Oh ya, aku orang Jawa. Jawaban atas doa-doa kamu, anjay. Bagus ya. Sini HP. Memang kau memang keterlaluan sekali kau. Suami belum pikirkan jasa kau sudah selingkuh begini ini. Saya tidak selingkuh. Tidak selingkuh baru buruan-buruan tadi si om-om atau siapa? Bukan siapa-siapa, saya hanya latihan gombal. Latihan gombal kau memang. Hei, kau tadi kan bilang siapa mulut nih harus bisa dikenal pot sana toh? Ah, sini kau. Ampun. Sini kau. Sini kau. Ampun. Ampun. Hey, kau tadi kan suruh siapa mulut nih harus bisa dikenal pot nih? Seharusnya kau punya mulut yang bisa dikenal pot nih, karena kau punya mulut itu mulut iblis. Ampun deh, ampun. Tidak. Sekarang juga saya harus pergi dari rumah. Saya harus benar-benar pergi dari rumah sekarang. No, please don't go, please. No. Don't touch me. I have to go. No, I have to go. Don't touch me. No, get please. Bye, baby. Genjo, fuck you. Hei, Bapak. Bapak. Hei, ada apa nih? Bapak ajar tidak Bapak punya anak Nona? Bapak kasih makan apa, sa? Hei, Genjo. Saya itu tahu ajar dia. Saya kasih makan dia itu nasi, ikan, sayur. Jadi saya kasih makan dia ini rumput-rumput. Kau sangka dia ini kambing. Bapak tipu, toh. Palingan Bapak kasih makan dia ular. Pantasan. Bapak pun anak Nona itu mulut berbisa kayak ular memang. Ada mantu tidak jelas. Jangan cari gara-gara dengan saya. Sebenarnya ada apa nih? Bapak pun anak tuh tega sekali dia selingkuh di depan saya nih. Itu anak memang anak kurang ajar memang. Padahal saya nih sayang sekali dengan dia. Saya kerja banting tulang tiap hari hanya untuk dia, saya beli dia baju, celana, tas, peralatan makeup. Saya ini biar CD Doraemon yang robek-robek saya masih tetap pakai, Bapak. Atau Bapak tidak percaya, Bapak mau lihat.
Hei, kau jangan omong sembarang saja. Sudah, Bapak, saya kasih cerai dia saja. Saya tidak bisa tahan. Kau bilang apa? Saya kasih cerai dia saja, Bapak. Coba ulang. Hei, tidak, Bapak, biar su. Hei, ingat ya. Yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya, Bapak. Karena ini menyangkut Tuhan juga, toh. Ya, kalau kau masih berani, Bapak sarankan kau siap peti memang. Biar kau jadi penghuni alam bakasan. Bapak jangan begitu, Kak. Jadi sekarang kau pulang. Kau dan Sinta di sana di rumah harus hidupnya saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai. Karena ini Natal sudah dekat, kita harus menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang gembira. Itu sudah sejalan ya? Ya, pulang sudah. Ucok, kapan kita ke Kalimantan? Itu sudah, uang tiket juga belum ada. Nanti kalau ada uang tiket baru kita dogas ya. Ya, Ucok. Soalnya di sana banyak pekerjaan. Iya. Ucok. Cuma kita jalan sama-sama begitu. Iya, Ucok. Ucok. Kenjo. Kau kenapa muka murung-murung begitu? Kayak putri malu yang kena senggol itu. Wih, berarti sapu ganting ini berkurang, Su. Memangnya kau kenapa, Genjo? Wih, Sinta nih buat saya stres nih, Kak. Dia selingkuh tuh, Kak. Dia sayang nih, kurang apa lagi? Kau sembarang saja. Kau jangan tuduh dia selingkuh, Kak, Genjo. Saya tidak tuduh. Cuman dia selingkuh tuh, Kak. Ucok. Bagaimana ya caranya supaya saya tahu tuh dia tuh masih sayang dengan saya? Caranya. Oh iya. Mari saya bersikap. Benar juga kau nih. Saya jalan dulu ya. Eh, tapi tunggu dulu. Kalau rindu bahasa Inggrisnya itu apa, Genjo? Miss. Kalau aku rindu kamu, I miss you. Kalau aku merindukan seseorang tapi dia merindukan orang lain, tapi saya punya hati tuh sayang sekali dengan dia. Oh, kalau itu ngemis-ngemis sudah. Oh, iya, eh. Iya. Saya jalan dulu. Oke, oke. Oke. Genjo. Sial, sedih. Genjo, gimana nih? Masa sampai jam begini belum pulang-pulang? Itu anak emosian sembarang, baperan sekali. Tapi itu artinya dia masih sayang dengan saya. Tapi tetap saja, harusnya dia tanya baik-baik dulu. Langsung gas-gas, biar su. Tapi kalau dia benar berpikir saya selingkuh, terus dia stres, terus bunuh diri, aduh, masa ya saya menjanda? Aduh, amit. Sinta. Hah? Sinta. Genjo, kok kenapa ini? Hah? Siapa yang buat kau begini? Kok tunggu di sini? Mau kemana? Saya mau bicara orang yang buat kau jadi seperti itu. Aduh, saya mau mati di sini. Kau bicara lagi orang. Ge, jangan mati dulu kak. Kau kenapa ini? Sinta. Iya. Kau kentut. Tidak. Terus? Itu saya kasih napas terakhir lewat pantat yang keriput ini. Kau jangan main gila begitu, Kage. Sinta. Iya, sayang. Genjo. Kau kasih napas terakhir lewat pantat lagi? Tidak. Terus? Itu kentut beneran. Pantas bau. Sinta. Iya. Kau sayang saya tidak? Saya sayang kau sekali. Baru itu laki-laki tadi siapa? Buran-buran siapa itu? Bukan siapa-siapa. Sebenarnya saya cuma prank. Tapi kalau kau beneran mati, otomatis harus cari baru. Oh,
sungguh terlalu. Tidak, Genjo. Tega kau, Sinta. Tidak, Genjo. Sinta. Ya. Besok lusa kalau saya mati, jangan petik daun singkong yang di depan rumah tuh. Kenapa? Saya ada kencing tadi pagi di situ. Ya, kau bodoh sekali tuh, Kak. Ya, Mbak, jangan mati dulu. Oke. Jangan mati dulu. Sinta. Genjo, Genjo, kau beneran mati kayak ini, Genjo. Genjo bangun, Genjo bangun. Kamu nanya aku udah mati belum? Kamu bertanya-tanya, aku pakai cara lama ya. Genjo! Cie, masih sayang anjay. Kau kurang ajar, keterlaluan. Kau kerjain saya tuh, Kak.